Seorang sopir mengoperasikan alat berat beko di ruas jalan Cikaret, Desa Sukamulia, Kecamatan Leles pada hari Kamis 1 September 2022. Menurut Humas Karang Taruna Kecamatan Leles, Opik, pekerjaan ini upaya kepala desa terpilih, Kades yang baru Sukamulia Rohman, yang didukung berbagai elemen masyarakat untuk melakukan pekerjaan demi memperlancar transportasi warga desa. Jalan desa arah Cikaret adalah akses pertanian dan berbagai kegiatan warga masyarakat menuju jalan utama Leles lewat Cikaret, Purabaya, dan Desa Sukasirna bisa menggunakan jalur yang sedang diperbaiki tersebut. Alat berat membersihkan material longsor dan sudah menutup bahu serta saluran air sepanjang kurang lebih 5 meter. Evakuasi bekas longsor bisa cepat dengan menggunakan alat berat.